skor yang meyakinkan. Gimana permainan anak-anak hari ini? Ya saya pertama mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas kerja keras pemain semua, terima kasih juga doa masyarakat pecinta sepak bola Indonesia yang ada di stadion maupun yang di rumah, mereka tetap mendoakan kita. Masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki, finishing touch juga harus kita lebih perbaiki lagi, sebenarnya tadi masih banyak bisa bikin gol, semoga nanti ke depan lawan Mariana Island kita bisa lebih baik lagi. Tadi kayaknya ada yang cedera, nomor 19, ada sedikit concern untuk itu, untuk pertandingan berikutnya? Atala memang agak terkena tadi, mungkin kena injek oleh pemain lawan. Mudah-mudahan besok kita bisa cepat pulih, recovery lagi, istirahat satu hari kemudian untuk persiapan di pertandingan kedua nanti hari Rabu. Sebenarnya expected lebih dari 4 gol apa enggak? Ya kita bersyukur bisa bikin gol 4 ya. Tapi sebenarnya kita harusnya bisa lebih banyak lagi tadi, tapi kita syukurin. Dari sisi perbaikan, kira-kira lini mana yang harus lebih diperbaiki? Semua ya, semua harus kita perbaiki. Defense kita juga harus kita lebih perbaiki lagi. Kemudian bagaimana variasi penyerangan juga harus kita lebih perbaiki lagi. Thank you coach, congratulations again.